Siapa sih sebenarnya Lisa Ayu Kusumawati? Satu-satunya ganda campuran tersisa di ajang All England 2023. Di akhir video akan kami beritahu siapa kekasih dari Lisa yang ternyata juga atlet badminton terkenal karena terlihat sering bersama di unggahan media sosialnya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Berikut adalah biodata, profil, biografi, dan fakta terbaru dari Lisa Ayu Kusumawati. Lisa lahir di Sleman, Yogyakarta tanggal 15 Januari tahun 2000, usianya di tahun 2023 adalah 23 tahun. Kabarnya Lisa memeluk agama Islam. Ia merupakan pebulu tangkis asal Indonesia yang bermain di sektor ganda campuran. Ia bergabung dengan PB Jarum sejak tahun 2012. Peringkat BWF Lisa saat ini adalah ranking 15 dunia pada sektor ganda campuran. Ia memenangkan gelar internasional pertamanya di Finlandia Terbuka 2019 di nomor ganda campuran berpasangan dengan Rehan Naufal Kusaryanto. Saat itu, Lisa Ayu Kusumawati dan Rehan Naufal Kusaryanto berhasil mengalahkan pasangan senior Denmark Mathias Baismit dan Rike Sobi. Faktanya Lisa juga pernah bermain di sektor ganda putri, tapi ia sekarang fokus di sektor ganda campuran. Kabarnya kekasih dari Lisa adalah Sohibul Fikri, sang juara bertahan All England 2023 yang juga merupakan atlet badminton pelatnas. Bagi yang ingin melihat aktivitas Lisa di media sosial bisa mengunjungi akun Instagramnya dan ini adalah akun TikToknya, silakan stalking dan scroll foto dan video Lisa. Demikian tadi pembahasan tentang Lisa Ayu Kusumawati, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia yang diketahui merupakan kekasih dari pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri. Jangan lupa subrek ya teman-teman. Semoga dimudahkan rezekinya. Tonton juga video-video kami lainnya. Terima kasih banyak.